بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا حقوق الطبعي محفوظة معنی segala hak-hak mencetak kitab ini terpelihara. Dah. Sebab tu orang tanya ulama, nak kita boleh copy tak CD orang buat, VCD orang buat agama, kemudian jual tanpa kemudaran? Ulama jawab haram. Makan tu makan haram. Tak cari kita tanya tu. Nampak? Lepas tu kita nak beritahu malam ni, oleh kerana banyak sangat cetak kopok CD kita ni, CD kita ni bukan buat piti. Ha? Dulu kita boleh derma untuk 4 buah madrasah, 500 satu madrasah. Sekarang 100 pun payuh sebab cetak kopok. Nampak? Neh. Ha. Jadi banyak sangat di Kuala Lumpur ni pun paling banyaklah macam-macam orang buat CD kita ni. Eh, jadi kita beri izinan kita kepada syarikat Ilyas Salam ni yang buat CD Ustaz Kazim. Nampak? Ha? Dia saja yang menjual yang original mula pada malam ini. Nampak? Neh. Ha. Bukan kita nak menega benda benda. Neh. Ha. Macam-macam company mari jumpa saya suruh sign. Sign je, Pai Siri aku pakai. Faham tak? Sign kita payah apa sign? Neh. Ha. Tapi kena fikir, bukan kita nak cari dunia. Nampak? Ha. Tapi dah tengok banyak sangat jualan-jualan ni nyaknya ke budak-budak penjual hak original dak laku. Nak main pakai kopi-kopi-kopi, jadi kita beri kepada Ilyas Salam saja yang keluar CD VCD kuliah Ustaz Kazim. Neh. Ha. Yang ambil gambar sekarang. Neh, ha, dia gitu. We once had a teacher, a teacher of teachers. He changed the world for the better and made. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala habibina wa syafi'ina wa zukhrina maulana wa qudwatina wa uswatina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah. Yang dihormati Tuan Pengerusi Majlis, Tuan Nazir, saf-saf kepimpinan masjid, para imam, para bilal, ustaz-ustaz, seterusnya muslimin dan muslimat sekalian, sama-sama kita panjatkan syukur kehadratillah SWT dengan limpah dan kurnia kita dapat berada di dalam rumah Allah yang begini mulia untuk menyambung kembali kuliah maghrib kitab Anak Kunci Syurga. Mudah-mudahan sedikit sebanyak daripada usaha kita ini terhitung di sisi Allah sebagai satu amal soleh. Dan insya-Allah kita sambung pengajian kitab Anak Kunci Syurga kita pada malam ini. Iaitu pada muka surat yang ke-12 kitab Jawi. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na wa iyyakum bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Kata pengarang rahimahullahu ta'ala, dan bahawa Allah ta'ala menyuruh ia akan beberapa rasul dengan menyampaikan perintahnya kepada sekalian manusia dan jin,
kerana firman Allah Ta'ala, walaqad arsalna min qablika rusula ila qaumihim, artinya dan demi Allah sungguhnya telah mengutus kami dulu daripada engkau akan beberapa pesuruh kepada umat-umat mereka itu. Kita sambung balik apa yang telah kita dengar semalam di masjid Taman Medang, di Mijay semalam, iaitulah bukan saja kita beriman dengan segala rasul dan segala nabi, tapi sebagai orang yang telah mukallaf, yang telah dewasa, wajib kita kena tahu siapa nabi ini, apa kelebihan dia, dan kenapa kita mesti taat kepada nabi, kepada rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi Allah mengutuskan para nabi dan para rasul supaya disampaikan wahyu kepada manusia dan jin. Sebab tu ulama-ulama kata dua ni saja makhluk yang akan masuk dalam syurga dan masuk dalam neraka. Lain daripada jin dengan manusia, tak masuk neraka. Kerana mereka tidak mukallaf. Apa arti mukallaf? Orang yang diberatkan dengan memikul hukum syarak. Ini wajib, ini haram. Wajib kena tinggal, wajib kena buat. Apa benda pula wajib kena tinggal? Macam arak, wajib kena tinggal. Dan semayang, wajib kena buat. Jin pun begitu jugalah. Lain daripada dua spesies manusia dan jin, tidak ada masuk dalam api neraka. Kalau kata tak ada syurga neraka, apabila kita mati, terus hilang gitu saja, maka tak bimbang mana sangat kita. Kerana bila habis kak, habis cerita. Ataupun lagu mana keadaan kita, bila kita dihidupkan semula, kita masuk syurga semua. Itu tak bimbang juga. Happy lah. Yang kita bimbang saja, nama neraka tu. Sebagai firman Allah Ta'ala, farikum fil jannah wa farikum fis sa'ir. Satu golongan ke syurga, satu golongan ke neraka. Sama ada ramai mana hak kita hidup atas muka bumi ni, jin dan manusia, puak mana, daripada kutub utara sampai selatan, walau apa bangsa sekalipun, keturunan yang bagai-bagai, kulit macam-macam pesen warna, pakaian kita berlainan pesen, hobi pun lain-lain, kaya miskin, senang susah, akhirnya terbagi dua saja. Satu ke syurga, satu ke neraka. Masuk syurga bukan dengan mulut, iaitu dengan perbuatan. Begitu juga masuk neraka bukan free, mesti kena ada testimonial daripada Allah untuk masuk ke dalam neraka. Dunia ada penjara. Penjara ni kalau kita nak masuk free tak boleh. Malam ni kita packing barang apa semua, hubung dengan pakaian, dengan baju, dengan seluar, dengan kain pelekat, dengan buruh gigi apa semua. Nah, bawa roti ke, sambal belacang ke sikit. Bini kita tanya, bang nak pergi di mana bang? Abang rasa nak duduk dalam jail pula 3 tahun. Dah apa lah pagi tu semua bang? Alah, boring lah dengar awak duduk beletir tadi. Rasa nak duduk lanjir pula. Dia pun pergi. Beli tiket bang, ambil teksi, bawa kereta pergi ke penjara. Penjara yang terdekat sini mana? Sungai Buloh. Sungai Buloh berapa orang boleh muat? 3,000. Dia pun dah masuk, dia tahu. Faham? Jadi kita sampai di penjara Sungai Buloh, kita tekan ting bah berhenti, ataupun teksi atau sampai depan dia ada pintu besi. Di pintu penjara tak ada pelewu. Dia besi. Pasal orang hok bekeng-bekeng duduk dalam. Jadi warden kata nak pergi melawat siapa anak wak cik. Dok ai wak cik rasa pun wah dah duduk luar. Boring sangat. Parking pun payah, jeng sok mau. Jadi pakcik nak relax dalam penjara ni 3 tahun, dengar khabar pagi-pagi ada roti canai.
datang pula ane main pipong dah. Jadi pak cik nak duduk penjara 3 tahun boleh? Tak boleh. Faham? Neh, tak boleh. Mesti kena buat jenayah. Jenayah pula mesti ditangkap. Bila ditangkap pula mesti dibicarakan. Lepas bicara mesti sabit kesalahan. Lepas sabit kesalahan mesti keluar surat dari mahkamah baru boleh masuk dalam penjara. Nak masuk neraka? Itu dah. Yang masuk neraka manusia dengan jin. Binatang tak ada. Sebab tu kita tengok lembu ah, dak akan seluar dalam. Dak masuk neraka. Adaklah lagi padang mahsyar banyaknya lembu beratur depan pintu neraka. Malaikat kata, "Guana kamu lembu ramai nak masuk neraka ni?" Lembu kata, "Dak tentu orang." Tak ada. Telanjang pun lembu dak masuk neraka kerana dia tidak mukallaf pun. Tidak ditaklifkan, dibebankan dengan halal haram, wajib dan sebagainya. Kok pandai lagu mana mu nak buat lembu pun. Dah. Ha. Yang masuk neraka manusia dan jin. Kerana itu diutuskan para nabi dan para rasul kepada jin dan manusia. Neh. Jin dengan manusia ni mana hebat? Hebat jin. Mana lebih? Lebih manusia. Kenapa jin hebat? Kita tak nampak dia. Dia nampak kita. Nah, neh. Kita tak nampak dia. Siapa pernah tengok jin? Orang yang Allah Taala buka hijab. Nampak? Neh. Kalau orang awang ni rata-rata tak pernah tengok jin. Nah, habis-habis hebat kita pun kita pernah tengok tubuh tak nampak, nampak seluar dia. Neh. Betullah. Ha. Mana kita tengok dia kita tak nampak, dia tengok kita dia nampak. Neh. Ah tu kata hebat. Tapi lebihnya manusia kerana manusia ini ada yang diutus menjadi nabi dan menjadi rasul. Siapa yang diutus menjadi nabi maka spesies itu paling mulia. Siapa yang menjadi nabi dia paling mulia. Siapa ikut nabi dia orang mulia. Faham? Maka bila siapa yang ikut Rasulullah tidak ada orang lain mengatasi kemuliaan dia. Kerana kita ikut orang mulia. Nampak? Ikut orang mulia, jadi mulialah. Neh? Ha. Sebab tu ulama' dia simpan hadis-hadis, kisah-kisah tentang Rasul, tentang Nabi. Supaya kita mengenali. Bila kita kenal, maka kita terasa kehebatan. Bila kita rasa hebat ni Nabi ni, maka kita letak pada tempat yang sepatutnya. Barang baik mesti letak di tempat yang baik. Nampak? Kita pergi di pavilion. Nek, dia dah letak jam pakai cuah gitu atas-atas dengan terawut. Masuk dalam kedai. Nah, dalam cermin, cermin ada besi. Dia takut orang katok cermin ambil. Satu jam hak murah berapa? Hak cak ayam 5,000. Ah, hak mahal 160,000, 120,000. Pergi pasar malang pula. Dia pakai letak atas-atas je. Nampak Spiderman, Benteng, Angry Bird. Faham? Berapa? Satu, RM5. Tiga, RM10. Maka bila kita tahu kualiti umat manusia yang paling mahal sekali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita bernabikan yang paling mahal. Kenapa kita dok berasa bangga? Kita dok bangga dengan benda lain lagi. Patut kita bangga dengan Rasulullah. Faham? Kerana dia yang paling akbar. Rasul Allah ni orang tak banding dengan makhluk. Itu khaliq. Khaliq orang tak banding dengan makhluk. Neh, orang nak banding makhluk dengan makhluk. Jangan banding Tuhan dengan makhluk. Neh, kerana Tuhan tiada bandingan. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Tiada sesuatu pun bagi Allah itu perbandingan. Tak boleh compare. Kalau kita nak compare, nak banding manusia.
Nak banding dengan presiden Amerika dengan Rasulullah. Oh, tak kena sangat dah. Padahal sama-sama manusia. Nah, dia kata dia ni Rasulullah manusia ke? Presiden Amerika manusia ke? Boleh kita telah buat perbandingan? Tak boleh banding ke? Pasal apa? Pasal horsepower tak sama. Kalau kau nak banding kereta, compare. Orang nak banding kaca dengan Lamborghini. Tak. Tapi kalau kata supercar, dia dengan supercar. Dia buat compare. Lamborghini, nampak? Aston Martin, Ferrari, Porsche, bawa orang banding. Nah, ini dia buat banding. Ferrari, Kenari. Dia kata buku ni nak tutup kedai dah buku ni. Maka tak kena sangat. Abah tu nak faham. Selepas Allah Ta'ala, makhluk yang paling mulia, paling hebat, namanya Muhammad bin Abdullah. Nabi siapa? Nabi kita semua. Waktu kita kenal Nabi, takut kita sama-sama ikut Nabi. Nah, walaupun kerja kita lain-lain, ada orang kerja cocok orang, dia panggil dia doktor. Ada orang kerja potong, doktor juga potong kaki orang. Ada orang kerja seming, kerja mozek, kerja tolong orang. Orang sakit, dia berebar, awak pergi ke hospital. Nah, orang pecah kepala, dia awak pergi ke hospital. Ada kerja yang masukkan kaki orang patah gitu semua, tuk mudik. Ada orang yang tukang bagi patah, tendang orang gitu gini. Ada juga. Tak kira siapa pun kita, kita kena ingat. Baliklah semula kepada lumrah fitrah kita, iaitu bertuhankan Allah, bernabikan Nabi Muhammad SAW. Kita nak bersatu atas nama Melayu, tak boleh. Wa'tasimu bihablillah, bersatu atas nama kitab Allah, atas nama hukum Allah, atas nama agama Allah. Nah, tidak ada yang paling lebih bangsa, iaitu yang ada Nabi. Kalau nak tengok kelebihan dari segi fizikal, maka manusia yang paling lemah. Tak usah masuk planet Mareh, planet Pluto, planet Zuhal, planet Mustari, planet Hadari. Itu tak usah masuk. Kita kira planet bumi saja. Ada manusia, ada bukit, ada sungai, ada laut, ada singa, ada rimau, ada ikan, ada burung. Yang paling lemah manusia. Nampak? Paling lemah. Khuliqal insanu dha'ifa. Diciptakan manusia itu atas jasmani yang paling lemah. Kok mana lemah manusia betul sungguh? Nah, kita dengan nyamuk, menang nyamuk. Tak usah kata gajah. Nah, kalau nak tarik tali dengan gajah, tak usah gajah Afrika. Gajah Afrika 12 tan seekor. Ambil gajah Malaysia dah. Nah, berat 2 tan. Kalah dah kita. Nah, lomba lari dengan kuda. Tak usah kuda. Kuda 80 km sejam. Kuda paling patah dalam dunia. Kita lomba lari dengan kucing dah. Kucing boleh speed 60 km sejam. Betul tak? Kucing ni nak tengok dia lari paling laju masa dia nak balok. Kan dia 2 ekor kan? Dia cepat. Dia kembang ekor. Masa dia kembang ekor tu, dia naik. Kita pegang, mari ikut belakang, kita terik ekor kuat-kuat. Masa dia kembang, buat gitu. Dia akan lari 60 km sejam. Try tu. Jadi tak ada orang yang boleh lari 60 km sejam sama ada juara 100 meter Olimpik, nampak? Atau sukan Commonwealth dan seumpamanya. Kalau dengan kucing. Nah, kalau lomba lari, kalau lomba terbang tak usah lawan ha. Burung ciok pun menang. Nah, neh. Nah. Lomba menyelang. Kita lomba menyelang dengan ikan dia, dengan ikan sekilas. Ikan sekilas sungai dah. Neh, letak dalam besen. Kita punya muka sembang dalam besen. Hak mana akak dulu? Kalah sama-sama dengan binatang. Di mana kita menang? Akal. Ha, Tuhan beri akal baru menang. Neh, jasmani kalau. Akal lah yang menang daripada haiwan. Bila? Apabila menggunakan akal.
Sebab tu dia tengok manusia cerita macam-macam barang. Nak? Neh? Ha. Walaupun binatang Allah beri dia insting, daya fikir sedikit untuk makan dan tidur mari. Nak? Neh? Ada buat burung, dia buat rumah tau. Dia buat rumah tapi dia buat dengan paruh dia saja. Manusia dia cipta alat-alat untuk buat rumah. Macam-macam alat. Siapa ada kedai hardware, spare part dan sebagainya. Tak ada lagi kita jalan-jalan dalam hutan, kita tengok burung dia buat rumah, gaji. Atau burung tengah paku, keletung-keletung-keletung, tak ada. Eh? Lebihnya. Tetapi, kelebihan menggunakan akal itu akan sia-sia jika tidak bersalut dengan Al-Quran dan hadis yang menjadi penentu sama ada manusia itu sesat atau tidak. Batu dah tinggi mana pengajian? Profesor tinggi sekali. Nah, meh. Tak rendah sekali benda. Oh, tinggi sekali kalau akademik, profesor. Neh. Profesor madya rendah sekali. Nah, pensyarah bawah ni eh. Nah. Ha, atas pada pensyarah dekan. Neh. Bawah-bawah ni master, degree bawah lagi. Ha? SPM. SRP. Nah, UPSA. Nah, bawah lagi yang paling rendah tadika. Sebab tu tak ada orang dia jalan dengan kereta dia, dia tepek stiker tadika. Nampak Seri Gombok ada. Kerana manusia tak suka dengan pangkat rendah. Manusia suka pangkat tinggi. Orang tepek degree dia punya Universiti Melayu. Tu tak belakang kancil. Nah. Lalu pula sebuah universiti utara Malaysia. Oh, dia ni degree. Wip. Faham. Lalu pula sebuah lagi universiti Ling Kok Wing. Wajah. Faham. Pas apa? Kerana dia rasa dia hebat apabila ada lulus universiti. Tak ada orang walaupun dia belajar di situ, dia tampar di belakang kereta dia. Neh, sekolah tadika lama ni. Pernah jumpa tak? Neh, lalu kereta sebuah tadika Sentul. Lalu tadika Seri Gombok. Walaupun dia ada kelulusan dan lulus daripada tadika tu, tapi jenis manusia ni dia nak high level. Faham? Neh, jenis ulama-ulama dulu dia nak low profile. Batu dia kata, berkata al-fakir lagi hakir. Neh, dibangsakan diri. Nampak? Ini skema ni, neh, adalah fitrah manusia. Neh? Ha. Baik. Dalilnya, puak jin datang berjumpa dengan Rasulullah. Nah, untuk mendengar wahyu yang turun daripada Allah. Sehingga diabadikan satu surah dalam Quran, surah jin. Ada satu surah, surah jin. Kisah jin. Jin ni kita panggil bunian. Nah, orang bunian. Neh, tak kira nama tak penting. Neh, yang pentingnya kita yakin, kita beriman ada makhluk tersebut. Sebab apa? Sebab semalam keluar dalam TV 3, kan? Sebab ada sebut dalam Quran dan hadis. Faham? Neh, begitu juga segalanya yang berkait dengan akhirat. Neh, kita yakin bila disebut dalam Quran dan hadis. Maka diutuskan kepada jin dan kepada manusia, setengah di antaranya menjadi dalil firman Allah SWT yang kita baca tadi. Wahai Muhammad, sesungguhnya sebelum kamu, kami telah utuskan beberapa orang Nabi kepada kau masing-masing. Neh, semua Nabi adalah Nabi kita. Jangan kita kata Nabi kita Nabi Muhammad seorang. Semua kitab, kitab kita berlaku. Kitab Quran, Injil, Zabur, Taurat, wajib kita beriman berlaku. Kerana dalam senarai rukun iman, ialah beriman kepada segala kitab, bukan beriman kepada satu kitab. Begitu juga beriman kepada segala Nabi, bukan beriman kepada seorang Nabi. Wajib kita kena ikut Nabi, tak boleh pangkang, dan kena terima bulat-bulat. Tidak boleh kata, saya akan cek dulu. Kalau sabda Nabi ni sesuai,
maka kita akan amalkan. Tak boleh. Kerana Allah kata, ati Allah wa ati'ur Rasul. Hendaklah kamu taat Allah dan taat kepada Rasul tanpa tapi. Tak boleh kita nak kuari, komen, kritik dan sebagainya. Kerana seperti yang saya sebut semalam, Nabi dan Rasul dilantik oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bukan dipilih oleh kita. Kalau kita pilih, kadang-kadang molek, kadang-kadang tak molek. Nah, kita lantik ahli jawatan kuasa masjid surat. Nah, jadi tak molek pula, mana pengerusi pula buat hal. Nah, bendahari pula buat lari tabung masjid. Pasal apa jadi gitu? Kerana yang tukang pilih kita. Kita yang banyak dosa, kita yang jahil, kita yang banyak salah. Yang pilih Nabi, yang pilih Rasul, Allah Subhanahu Wa Taala, yang tidak pernah salah, tak pernah cuai, tak pernah pilihan dia tidak sempurna. Kerana itulah kita tak ada pilihan. Bila ni perintah Rasul, maka segala perintah raja yang ada di atas muka bumi tolak ke tepi. Kalamu Rasulillah muqaddamun ala kalamin nas. Perkataan Rasul didulukan ke atas perkataan sekalian manusia. Pengumuman diminta kepada jemaah yang duduk di halaman kiri, kanan dan depan masjid, merapatkan kedudukan kerana kasihankan sahabat-sahabat yang tidak dapat duduk ni kiri dan kanan masjid ni. Jadi biar rapat, rapat lagi insya-Allah. Panah tak apa sekejap je. Nah, kita perapat supaya ramai lagi orang yang boleh duduk. Nah, merapatkan sok juga adalah perintah agama. Nah, dan adalah sekalian Rasul itu benar dan terpelihara daripada mengerjakan yang dilarang. Dan adalah mereka itu cerdik dan menyampaikan segala yang disuruh mereka itu menyampaikannya. Wajib kita kena percaya, kena beriman. Allah lantik para Nabi, para Rasul. Kenapa? Kerana Allah nak kita jadi baik. Sebab tu budak-budak mak ayah dia atur sekolah supaya dia jadi baik dengan belajar, dengan tahu. Neh, kalau tidak dia tak tahu, susah hidup dia. Maka datang para Nabi, para Rasul adalah guru kepada segala yang mengajar di atas muka bumi. Neh, dialah ustaz, dialah tok guru, dialah ulama, dialah guru disiplin, dialah segala-galanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketua segala nabi. Wajib kita kena terima, kita ikut. Dan apatah lagi untuk kita rasa yakin dengan perintah Nabi, tak dapat tidak kita mengenali. Kalau kita tak kenal, kata orang tua, maka tidak cinta. Apa sekarang orang tak kisah kalau hadis Nabi, tak kisah kalau Rasulullah yang marah, tak kisah kalau hukum ni Nabi marah, larang dan sebagainya, kerana dia tak kenal. Nampak? Yahudi Nasara, dia dengki dengan orang Islam. Macam mana nak suruh hancurkan agama Islam? Caranya iaitulah hancurkan minda orang Islam. Macam mana nak hancurkan minda orang Islam? Iaitu serang orang muda-mudanya. Macam mana cara? Jauhkan mereka daripada majlis-majlis ulama. Jauh pada majlis ulama, tak ada apa-apa. Pagi petang cari makan, siang dan malam. Turun pagi balik petang, turun petang balik pagi. Dia jahil hukum syarak, tak tahu halal haram. Macam mana dia nak mempertahankan agama dia sendiri? Kesian kepada sanak saudara kita di luar sana yang kerja dia macam lembu dan kambing, iaitu keluar pagi cari makanan dan petang balik tidur di rumah. Neh, orang pergi belajar tafsir, hadis, zakat, fiqh dan sebagainya, lembu kambing duduk dalam kandang, dia tak mari. Neh, jadi walau pakai mercedih kompresor pun, tapi lebih kurang lembu juga. Sebab apa? Sebab dia tidak hadir sebagaimana yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi faridah ala kulli muslimin. Mencari ilmu agama itu satu benda yang mesti ke atas sekalian orang yang Islam.
sama ada mung office boy atau ketua pengarah, sama ada mung kerja naiknya bawa beruk dua tanda betul, atau mung sebagai raja yang paling besar. Siapa meninggalkan belajar ilmu, maka ibadahnya ditolak lagi tidak diterima. Wa kullu man bi ghadami ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Setiap mereka yang mengerjakan amalan tetapi tidak berdasarkan ilmu yang dipelajari, maka amalannya ditolak lagi tidak diterima. Neh, batu pakat-pakat marilah. Neh, bila ada orang mengajar pakat-pakat mari pakat dengar. Neh, tak wajib mari pakai kopiah. Tak wajib mari belajar agama pakai serban. Tak wajib mari belajar agama pakai jubah. Nampak? Neh, Allah tak tanya kat tu. Itu adalah tambahan nak jadi manis. Nak, ha? Tapi Allah tanya mu belajar ke dia. Neh, tak ada lah di akhirat gigi. Kamu tidak diterima ilmu kamu. Dah apa pula? Sebab kamu dulu pergi kuliah pakai seluar jin. Tak ada gitu. Ikut pandailah. Asal tutup aurat sudah. Neh, ha, kan Islam agama yang begitu mudah. Neh, Allah wajibkan kita satu hari satu jam belajar ilmu agama. 8 jam untuk cari makan kedarah. 3 jam duduk atas jalan traffic jam. Nampak, neh? Ha. Maka para nabi ni semuanya benar. Tidak ada seorang nabi yang bohong. Hak dusta, hak pelawak. Tapi kalau yang kita lantik, sama ada namanya raja, sama ada namanya menteri, sama ada namanya wakil rakyat, esko, governor, ada yang benar, ada yang dusta. Ada yang baik, ada yang jahat. Boleh jadi belaka. Nak silap hari bulan, tersalah pilih. Nampak? Dia katok kepala kita balik. Kita yang pilih dia. Tapi para nabi tak ada. Cakap semua benar. Sama ada perkara-perkara yang berkait dengan hukum, semua nabi benar belaka. Atau cerita tentang hari akhirat, benar. Kisah para nabi yang dulu-dulu, benar. Barang gaib yang tidak diketahui oleh manusia, semuanya benar. Tidak ada sesuatu pun yang dusta. Kerana apa? Kerana dia wakil Allah. Kalau wakil Allah penipu, maka Allah juga penipu. Sedangkan Allah ini yang paling sempurna. Tidak ada naqis, tidak ada yang kurang sedikit pun pada bangsa Allah subhanahu wa ta'ala. Dan nabi-nabi ini terpelihara daripada mengerjakan yang dilarang. Batulah pemimpin yang paling agung Rasulullah SAW. Pemimpin lain kita hormat kerana dia dilantik, kerana dia diberi kuasa. Tapi jangan sampai lebih daripada Rasulullah. Yang merosakkan akidah umat akhir zaman, mereka letak pimpinan Rasulullah tahap bawah, pimpinan manusia tahap tinggi. Ini orang-orang bodoh yang tak tahu, tak sedar dia merosakkan akidah dia sendiri. Tak usah kata Rasulullah. Siapa yang kata selipar Rasulullah buduh, jadi kapi, na'udzubillah. Faham? Kerana dia pilihan Allah. Tidak kerana dia tak dapat budak-budak menyusu daripada kopek mak dia. Tidak kerana Rasulullah hujan tak turun setitik di atas muka bumi. Ni kena semua kita semua ni. Hak kapir, hak beriman, hak sembah berhala, hak sembah Allah. Semua tumpang berkat batang tubuh Nabi Muhammad SAW. Betul tak? Dah berani sambung dengan Rasulullah. Faham? Tumpang hak Rasulullah. Allah jadikan dunia ni macam-macam kehebatan. Kita tengok pagi matahari naik. Orang putih panggil sunrise. Kadang warna jingga, kadang warna violet, kadang warna merah, kadang macam-macam warna kuning. Nak tunjuk ke Rasulullah. Sunset pula, bertukar color pula. Nak tunjuk ke Rasulullah. Allah buat butterfly rama-rama. Ha, macam-macam jenis rama-rama, macam-macam jenis bunga, macam-macam kejadian alam yang comel-comel. Nak tunjuk ke seorang je, bukan nak tunjuk ke mong, nak tunjuk ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dah kita hak ramai tumpang tengok. Faham tak? Tumpang tengok hak Tuhan buat untuk Rasulullah seorang. Ha, itulah rahmatan lil alamin. Tapi dah kita jenis tak sedar ke diri. Bila orang baca hadis Nabi, dia jawab, lah padang lah, semua nak ikut Nabi. Darak cari makan lah kita, main nak ikut Nabi belaka. Itu kata. Nah, lepas tu kali bodoh, duduk diam, jangan cekak. Dia khatamul anbiya wal mursalin, pemimpin paling tinggi. Kalau kita nak sebut orang mana hebat,
jangan masuk Rasulullah. Nabi kata ana sayyidu waladi adama wala faqar, akulah pemimpin paling tinggi di kalangan umat manusia daripada Nabi Adam sampai ke kiamat, paling tinggi sekali pakat. Nah, tapi kita ni tak reti-reti lagi, tak reti-reti lagi. Letak hak lain hebat. Nah, Islam ni semua nombor satu. Dia tak ada nombor dua. Semua nombor satu. Agama yang penuh, satu agama Islam. Faham? Orang paling hebat, Rasulullah Islam. Kota raya paling hebat, Mekah, Mukarramah. Nampak? Bandar yang paling hebat, Madinah, Islam. Bangunan paling hebat, kan KLDC, Kaabah. Faham? Nih, Islam yang paling hebat. Wajib kita kena simpang gitu dalam hati kita. Lepas tu ulama disimpan dalam kitab-kitab supaya kita belajar, baru kita nampak kelebihan kita. Nah, ni dok hak lain semua hebat. Maka bila dah pemimpin yang selalu cakap benar tak pernah bohong, tak payah kita nak pertikai. Neh. Bila Rasulullah sabda je. Sebab tu dalam kaedah hadis Nabi, ulama-ulama mengatakan jika hadis bercanggah dengan sain, maka lupakan sain. Faham? Jikalau jika hadis bercanggah dengan kata pujangga, buang kata pujangga. Kerana dia Rasulullah. Neh. Ha. Bukan Rasulullah seorang cakap benar, semua Nabi. Nabi Isa alaihissalam, orang Kristian kata Tuhan dia, adalah Nabi kita juga, Rasul kita semua. Wajib kita sayang Nabi Isa alaihissalam. Hak mana Nabi Isa? Hak naik ke langit. Hak orang Kristian pikul atas salib begini. Itu bukan. Hak itu patung. Nabi Isa tidak disalib gitu. Tapi Nabi Isa yang dilantik oleh Allah menjadi Nabi, Nabi kita. Nabi Musa yang dibanggakan oleh orang Yahudi, Nabi kita lah tu. Wajib kita kasih belaka, wajib kita kena sayang belaka tu. Faham? Cuma dari segi arahan, perintah, maka dinasahkan oleh Nabi terakhir Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faham tak? Ha. Dan Nabi lain tak pakai belaka dah. Bukan tak pakai, tidak dipakai. Baju molek lagi, tapi kita tak pakai, simpang dalam almari. Tak pakai lain, koyok rapok. Maka begitulah dengan para nabi yang lain. Semua molek belaka, sempurna belaka. Cuma terakhir sekali kita ikut pangkat paling tinggi. Neh, Allah atur dah. Neh, carta organisasi yang paling tinggi Rasulullah. Neh, neh. Ha, maka kita letak biarlah atas sekali Rasulullah. Bapa yang letak bawah, yang tak mau ikut Nabi tu bapa, orang paling comel, orang paling handsome, orang paling hebat, orang paling benar, orang yang paling mulia, paling takwa, paling-paling-paling dia belaka. Nah, kenapa kita tak mau ikut? Menunjukkan akal kita tak berapa sihat. Nah, kalau kita duduk ikut paling pelawak, paling nipu, paling zoling, kau duduk ikut tu. Nah, ini akhir zaman. Nah, Allahu Rabbi. Mana jalan tak ikut re. Nabi dia ambil satu kayu, dia toreh atas masjid. Dia kata ni jalan aku. Nah, pasti dia toreh kanan tepi Yazid banyak. Ni jalan setan. Nah, maka siapa yang ikut jalan hak Nabi tinggal dia, orang ni benar, orang ni molek. Hak lain jalan setan mereka. Mana terhuyung hayang kiri kanan pada highway petang street. Pasal apa dia jadi huyung hayang dia bawa kereta? Pasal mabuk. Highway tiga link, no straight, dia masuk dalam paya, masuk dalam sungai. Mabuk. Bila mabuk, buat pergi takak di polis JPJ, dia test dia. Dia test air inguh ke air kecing? Air? Air kecing. Faham tak? Dadah. Dia test napas, minum arak. Tak ada teh hingu. Neh. Oh, dia dapati patuh pun jalan street dia kona kau tepi langgar rumah kan. Mabuk. Neh. Ditangkap bagi lokak teh air kecing. Neh. Positif
kena. Negatif, okey. Begitu juga dengan umat sekarang. Jalan yang benar, Quran dan hadis. Di mana? Tu ulama, tok guru, ustaz duk safar, duk kuliah, duk ceramah. Itulah jalan. Dah kena ikut, memang kena ikut. Maka siapa yang tidak ikut, tak mau ikut jalan-jalan hak ulama tunjuk ni, kena teh air kecil. Dorak. Kenapa? Kerana jalan straight tak ikut, ikut jalan-jalan yang lain. Maka disyaki ambil dadah heroin number 4 ataupun mungkin minum arak ataupun pe kuda atau ekstasi. Inilah orang yang khayal sekarang. Tapi polis tak takak pun. Neh? Kerana apa? Hak tukar nak takak pun kena teh juga air kecil. Faham tak? Neh? Jalan Nabi straight tak ada orang nak ikut. Bila kita ikut, dia kata ni puak-puak dorok cetong. Nu dorok main sejik. Nu geng-geng pergi masjid. Hei dorok tak boleh projek, dia kata. Faham? Ha, tu ayat dia tu. Eh? Mu projek mu nak gimana? Dapat 18 juta sebulan. Kubur dia, satu je. Faham? Eh? Sini berapa belanja? 1,500? Complete sell. Complete tak? 1,500 siap body kit masuk belaka. Mung gaji 1,000 pun 1,500. Mung gaji 1 juta pun 1,500. Hak lebih tu untuk khayalan masa hidup di dunia saja. Untuk balik, sikit je perlu. Bukan 8 bilion, bukan 9 juta, bukan 50 ribu, 1,500. Terganung, RM700. Siap dengan semayang, baca telking. Faham tak? Hak tu saja. Neh, tempat kita balik. Nampak? Neh? Ha. Jadi jalan Nabi ni jalan kita. Nampak? Atas nama persatuan, kumpulan apa sekalipun, benda yang sama saja. Neh? Sama saja. Nak jadi ikutan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hak ni saja selamat. Jadi kenapa kawan-kawan kita, mari kita pergi dengar orang ngajar. Tak main lah ngajar-ngajar. Ini orang sesat. Nak? Mungkin dengar orang ngajar tu boleh benda dia tu. Boleh benda. Boleh bitih. Boleh duit. Ha, soalan wadah lagi. Nak? Boleh ilmu. Nampak? Dengan ilmu ni kita dapat baiki semayang kita. Nak? Mereka ni dia orang tak ingat bab semayang. Jadi semayang, semayang, tak semayang, tak apa, semayang tak betul pun tak apa. Jadi tak ada hal, tak ada ilmu. Yang penting, pitis. Nak? Ha. Pasal dia fikir dengan duit, kita akan jadi senang. Nak? Cakap pun tak betul tu. Orang banyak duit, orang tak panggil orang senang. Duit dia ada dalam bank-bank, kepala rimal 8 juta. Tabung haji 9 juta. Catat bank 15 juta. Orang panggil dia orang benda tu. Orang tak orang panggil orang senang. Bukan. Orang banyak duit dia panggil. Faham tak? Bukan orang panggil orang senang. Kalau duit berjuta-juta dalam bank dia panggil orang senang, kenapa bunuh diri? Nampak? CEO satu syarikat perkapalan di Korea. Takkan gaji 800. CEO pun. Faham tak? Eh? Gaji main $100,000 sebulan. Terjung bangunan. Faham? Neh? Pemain bola keranjang top level Amerika. Pemain bola keranjang ni kalau top tank, dia main $100 juta. Nampak? $100 juta. Neh? Makan pil tidur nak untuk bunuh diri. Pendapatan $600 juta setahun, tak masuk iklan. Kerana dia bukan orang senang, dia orang banyak duit. Faham? Dan siapa orang senang? Orang senang yang bila dengar azan, dia boleh semayang. Bila ada tengok poster buat kuliah, malam ni dia boleh pergi. Itu orang senang. Betul tak? Ha, tak. Jadi kita orang senang tak sekarang? Orang senang. Maka kawan-kawan kita orang susah di luar sana. Tak boleh mari. Nak? Eh? Ha. Tok Bilabang daripada muda sampai tua, tak mari juga. Tak ada hal bagi dia. Suara azan sama macam suara bunyi ambulans lalu. Tak ada hal bagi dia. Nak? Ha. Kena molek mati terus muazzin tu.
dia tak pergi juga. Ha, padahal muazzin itu dalam kuasa perumahan dia. Cuma dia tegur, dia tanya bini dia, eh, dengar lain lah suara bang hari ni. Bini dia termati dah kan. Tok bila baru ni langgar ni mak lepik. Bang. Ha. Mana bang daripada muda sampai mati? Dia tak mari juga. Orang ni sombong dengan Allah Ta'ala. Tapi kalau kawan dia panggil jemputan kenduri kahwin, oh, sampai dinding ni, boh. Takut tak pergi, tak boleh. Nampak? Kawan jemput kahwin ni di mana? Batu Pahat. Masjid sebelah rumah je. Allah panggil. Ha, kawan panggil Batu Pahat pergi. Nah, tapak dinding takut tak ingat. Jatuh, buh plaster pula. Jatuh lagi, aku 8 inci. Faham? Nah, ini manusia-manusia biadab, tak reti bahasa dengan Allah. Kurang hajar, tak patut jadi ayah orang, tak patut jadi mak orang, tak patut jadi menantu dan sebagainya. Allah yang hidupkan dia daripada mapuh duduk belakang sulbi ayah berupa air mani. Allah hidupkan 9 bulan dalam perut mak. Allah bela dia boleh beranak, beri kaki tangan sempurna, besar, beri pelajaran, beri rezeki, beri kerja, motor, kereta, anak, bini, projek, kedai, ada pejabat. Allah panggil tak mari. Kawan dia panggil, Nung banting pergi, Nung simpang renggang pergi. Tak boleh tak pergi, takut kawan dia berasa hati. Dan Allah tak berasa hati. Ha tak? Ha, ini kata umat-umat biadab bodoh akhir zaman. Pakak tinggi tapi bahlul. Tu tak? Dah sampai mati bila abang tak mari ke? Tok Imam daripada muda Imam. Dia duduk lama kau satu Imam tu daripada umur 30. Balik Mesir, balik Jordan orang boleh jadi Tok Imam. Jadi Imam, dia tak pergi. Siapa Tok Imam dia ni tinggal seputung gigi celah ni. Tua dah, tak pergi juga. Faham? Ha, tapi kalau projek Allah. Ha, sok Langkawi. Kau Langkawi boh. Plat, piang. Cokeng naik gini, 747. Kalau jatuh, mapuh. Kapal terbang. Gini, apa? Projek. Nak? Hebat manusia. Kelalaian yang melampau batas. Nak? Eh, bila mati, dipanggil orang masjid pula. Dipanggil orang masjid. Bila mati. Bila hidup, dilalui ke masjid. Pium, 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 pium. Pagi, pium. Petang, pium. Balik. Dia lalu saja geng-geng biadab dengan rumah Allah. Kurang ajar. Faham? Berhenti tak orang buat tazkirah? Tak, tak lagi. Solat jemaah tak usah cakap lah. Kuliah? Tak lagi. Pasal dia cari harta. Ceramah? Tak lagi. Berhenti? No way man. Dia bukan kerja dengan masjid. Faham? Dah bila dia berhenti? Dah gairah. Berhenti sekali Mesdi 280 BMW 7 series. Eh, tak pernah mari yang Datuk ni. Eh, dia mari malam ni, dia nak semayang tak berok. Tak sempat balik rumah. Ha, rumah Allah tempat buang najis dia je. Betul tak? Ini umat kurang hajar biadab akhir zaman. Nampak buat ni marah-marah. Ha, siapa suruh menjemput aku? Dan adalah mereka itu para nabi cerdik, paling cerdik. Bila seorang nabi dilantik menjadi nabi, dia paling cerdik di zamannya. Dalam kitab syarah Fikul Akbar, siapa yang kata dia lebih cerdik dari nabi, batal akidah, jadi kafir laknatullah, haram ditanang di kubur orang Islam. Bukan kata cerdik, dia lebih handsome dari nabi, jadi kafir, kekal dalam api neraka dulu, kini dan selamanya. Kerana kita tak boleh gurau dengan nabi dan para rasul. Dia pilihan Allah. Allah pilih sejak belum buat alam lagi. Allah pilih dah siapa akan jadi nabi, siapa akan jadi rasul. Faham? Lepas tu belajar mengenali Rasulullah. Kalau orang tanya, eh, mu ada kasih tak? Tok Bila? Ana tak main kasih-kasih, tak main. Ha. Jangan jawab tak main gitu.
kita ada kekasih, sama ada kita ada bini dah, tak ada bini lagi, kita masih sekolah, kita masih budak-budak, jawab, ya, saya ada kekasih Rasulullah SAW. Faham? Biar reti dek. Nah, itu orang yang paling kita kasih dan sepatutnya kita kasih. Kita mengenali seorang perempuan, bak perempuan. Orang lelaki bila-bila kenal seorang perempuan, suka. Suka tak? Tapi kita tak kenal banyak lagi. Kita baru kenal dia baru 2 bulan. 2 bulan kenal orang perempuan. Kita hanya tahu nama dia. Nama mak dia kita tak tahu lagi. Dan kita tahu nombor telefon dia. Dan kita tahu rumah dia. Baru 2 bulan kenal. Lebih pada tu, kita tak kenal. Nak? Nah, tiba-tiba, rupa-rupanya, awet yang baru kita kenal ni, dia pernah menulis sebuah novel. Faham? Tak tebal mana. Dalam 60 muka surat je. Dan novel itu tak pernah menang mana-mana anugerah. Faham? Bukan bagi tadi ni tak. Faham? Tapi tak apalah. Tapi dia pernah menulis novel. Kita rasa tak nak baca novel? Rasa tak nak baca? Kata awet, kita kata, buku tu tak ada dah dengan saya, hilang dah. Nah, tapi ada dengan seorang kawan yang tinggal di Kuala Kubu Baru. Kita pergi di Kuala Kubu Baru, kita ambil dak buku tu. Kerana dia adalah tulisan kekasih kita yang 3 bulan baru kita kenal. Dah Rasulullah. Faham tak? Kitab Sahih Bukhari, kitab Muslim, Sunan Abu Daud, Ibnu Majah, Nasa'i, Tirmizi, Musnad Imam Ahmad Hanbal, nah, semua memuatkan kata-kata kekasih kita Nabi Muhammad SAW. Dah tak apa kita tak boleh dengar. Berapa kita tak beli buat balik di rumah baca. Kan tulisan, kan kata-kata Rasulullah kekasih kita. Kalau awet kita mesti kita ambil. Dah ni, betul tak? Dah kita maybe 43,000 boleh beli. Terjemah Sahih Muslim RM43. Tak beli. Mu kata, mu kasih ke Nabi. Mu kena teh air kecing. Mu mabuk kau. Betul tak? Ini. Bukan Nobel 60 muka. Ratusan ribu nasihat, kata-kata. Ya, yang pernah diucapkan oleh kekasih kita, Nabi kita. Orang ngajar kita tak pergi dengar. Nah, ini. Cik muhasabah diri. Tak betul dah kita dengan Rasulullah. Cecek di rumah kita. Ada tak kitab Sunan Abu Daud? Tak ada. Tak usah kata syarah. Matan tak ada dah. Bukan Abu Daud bercakap. Nabi bercakap dalam kitab tu. Nabi cakap bak semayang, bak taharah, bak haji, bak akhlak, bak syurga, bak neraka, bak kubur, bak nikah, bak kahwin, bak jual beli. Banyaknya Nabi cakap dalam tu. Yang kalau kita habiskan dalam RM80 dapat Sunan Abu Daud. Faham tak? Tapi tak beli. Nah, kerana sebab kita umat jenis cakap tak serupa bikin. Nak, logo je comel. Bersih, cekap, amanah. Jadi ingat Rasulullah dia kekasih kita. Bila ada semalam ni ada ustaz nak ngajar, nak sebut hadis Nabi, berlari kita nak pergi dengar. Seperti mana kita berlari bila adik kita kata, abang awet abang telefon kita berlari tak? Berlari bawah. Kita duduk bawah. Tak, telefon tinggal datang. Awet 3 bulan tadi. Faham? Nama ketum. Neh? Jadi kita tak ingat waktu orang telefon. Kita duduk bawah. Dada adik kita, abang! Awet abang telefon ni! Dah bukan dekat. Kalau kita tak lari, takut tak dam. Faham? Tadi kita tegur dah 3 kali, tak akak. Ni dia call kita balik. Adakah kita jalan slow? Ada orang itu? Ada tak? Tak ada. Nang anak tangga sekali lah kau. Faham tak? Betul tak? Maka bapa orang ngajar hadis, baca hadis Nabi, tok guru ustaz mari ngajar baca hadis, baca hadis 40, baca hadis Bukhari, dah berani mudah berlari mari dengar. Kena teh air kecing belaka.
napa positif atau negatif. Nah, ha, sebab kita kata kekasih kita, tapi bila dia kok kita tak mugi dengar, tak muakat telefon. Nah, maka sesuatu telah berlaku mungkin pada sistem saraf otak kita. Nah, ha. Dan menyampaikan segala yang disuruh mereka itu menyampaikan, dan bahawa dan wajib atas kita percaya bahawa Muhammad anak Abdullah, anak Abdul Muttalib, anak Hashim, hamba Allah Ta'ala, dan nabinya dan rasulnya. Yang pilihan dan adalah ia kesudahan sekalian nabi-nabi dan sekalian rasul. Wajib atas semua orang Islam tahu nabi kita Muhammad ini bin Abdullah. Siapa yang tak tahu bin apa, balik awal. Neh. Biodata Rasulullah. Kalau orang tanya nabi kita Muhammad bin apa? Bin Abdul Latif ah. Ha beranak. Tapi jangan suka ramai orang tak tahu. Ramai orang tak tahu dia Islam. Tapi Islam tadi besing dia panggil. Tali besing ni dia bustak baca Quran, tutup baca Quran, tengah bikini. Faham tak? Neh? Ha. Manusia gini gitu kok. Bila beranak, bang, belah mulut, baru janji. Bila besar, nak kejar harta benda dunia, tak tahu ke benda, lala, main sokmo. Bila mati, cari tu imam semula. Sama macam tali besing. Nak, batu dia tak kenal. Muhammad bin apa? Bin Usman. Muhammad bin apa? Bin Abdul Rauf. Merah nanang. Nah, ingat. Walaupun mung siapa sekalipun, mak rempik ke, mung gitarih ke, wajib mung kena tahu Muhammad bin Abdullah. Lara-lara juga. Jangan siapa lara bodoh. Tak tahu ke benda. Faham? Nah? Ha. Nama ayah Nabi kita Abdullah. Ayah Toki dia nama dia Abdul Muttalib. Inilah pandangan yang paling sedikit kita kena tahu nasab Nabi. Ingat? Wajib kena tahu Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib. Faham? Orang yang tak tahu siapa tiga ni, dia tidak lepas fardu ain mengenal tubuh badan Nabi. Kenapa kita jadi gini? Tak kenal Nabi, tak kenal keturunan dia. Ini semua usaha-usaha jahat musuh-musuh Islam. Diserahkan benda-benda yang tidak sepatutnya dalam sistem pelajaran kita. Sebab tu kita lebih kenal Mahatma Gandhi daripada Abu Hurairah. Betul tak? Kita lebih kenal apa benda ni, Frank Swettenham daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Kita lebih kenal Alfonso di Albuquerque meja daripada kita kenal apa benda ni, menantu Rasulullah Sayyidina Uthman dan seumpamanya. Neh, inilah menangnya neh al-Yahud wan Nasara untuk mengalahkan orang-orang Islam. Siapa kita tak kenal sejarah kita sendiri. Ada yang tak kenal nama Nabi, anak Nabi lagi tak kenal, nama isteri Nabi pun tak kenal. Tapi kita lebih kenal benda-benda lain kerana kita dialih oleh, disengajakan oleh tangan-tangan yang jahat yang sangat cemburu kepada Islam. Nah, akhirnya kita belajar tinggi tapi tak kenal nama Toki Nabi. Neh, lulusan universiti, degree, pakai topi biskut ni. Oh, tapi tak kenal siapa Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Siap lepo topi lagi ni, hari benda panggil convocation. Meow, lepo topi. Nah. Toki kat belakang terbang gitu topi. Nah, cucu dapat degree. Tapi bodohnya dia tak kenal walaupun dia dapat degree siapa anak Rasulullah. Menangnya peperangan Yahudi Nasara ke atas umat Islam. Ulama bertukur lumuh nak suruh kita kenal. Kita bertukur lumuh tak mau kenal Rasulullah. Nah, akhirnya kita jahil. Bahkan ada orang Islam yang tak boleh nak eja namanya dalam tulisan Jawi.
dia orang Islam, dia tak boleh haja namanya dalam tulisan Jawi. Ada tak? Ada. Kalau kita teh malam ni, mai kapal kargo dok muat. Muat lagi. Nampak? Situ kita lemah dah. Bila nama kita sendiri kita tak boleh nak haja seperti mana huruf-huruf Quran, macam mana kita nak tegakkan balik ketamadunan Islam yang dulu nampak dapat mengalahkan segala maknanya tentera-tentera besar sehingga dapat menakluk sebahagian selatan Eropah. Nah, kita nama kita sendiri pun tak tahu makna dan tak boleh tulis dalam Jawi. Tarikh lahir kita, kita tak tahu bulan Zulkaedah atau bulan Syakban. Kita hanya kenal Januari, Februari, Mac dan seumpamanya. Silap kita tak tu? Itulah salah kita. Akuilah. Faham tak? Sikit, 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 sikit. Tarikh lahir kita pun tak tahu dalam tahun hijrah Nabi SAW. Kita lebih tahu tarikh lahir kita dengan tarikh lahir yang sama ditulis atas surat beranak J.W. Bush. Nampak tak? Ini masalah kita. Dalam panggung panjang jelek pun tak boleh nak sebut juga 12 bulan dalam Islam. Dan kan kita ada bulan kita. Orang Thai, orang Buddha, kita pergi di Thailand. Dulu kita pergi masuk di Thailand, jalan-jalan tengok pondok-pondok ni. Minum air kedai kopi. Nak ambil surat khabar. Surat khabar dia tahun 4,000 lebih. Kita masa tu tahun 90-an. Nak 1993 sampai 4 gitu kan. Dia 4,000 lebih. Dia tak pakai tahun kita. Dia pakai tahun Buddha dia. Tahun beranak Buddha. Nampak tak? Orang Yahudi pakai tahun yang kita orang Islam tak tahu bulan Islam. Padahal tu yang benar sebut dalam Quran, dalam hadis. Lemah tak kita? Lemah. Macam mana kita nak tegakkan balik hadarah Islamiah? Nak kita nak jadi macam dulu. Molek tu nak akad nikah, juru nikah tanya, "Pengantin, sebelum saya ijab kabul, saya ada satu soalan lah. Soalan biasa saja. Pengantin sila sebutkan 12 nama bulan Islam dengan betul, kemudian kita akad nikah." Soalan yang sangat mudah. Bukan suruh tafsir surah Luqman. Bukan suruh ikra' surah Nisa. Bang, bukan suruh baca 10 hadis daripada Sunan Nasa'i dengan matan, kan? Nak hanya sebut 12 bulan Islam. Tak kahwin sampai mati. Nampak? Pergi nak akad nikah tanya tak lulus. Balik. Lalah kedup gitu muka. Anak lemahnya kita. Lemahnya kita. Jadi bila kita tahu kita lemah, tak usah berasa hebat lah, tak usah cakap usah lah, tak usah berasa sombong lah. Kita nak Allah ampunkan kecuaian kita. Dan sekalian, dan adalah ia Nabi kesudahan sekalian Nabi-Nabi dan sekalian Rasul, maka tidak ada Nabi dan Rasul yang baru dijadikan kemudian daripadanya. Wajib kita kena tahu Nabi kita ni yang terakhir sekali, Nabi Muhammad SAW. Orang Kristian dia bangga, dia kata Nabi Muhammad bukan akhir, yang akhir sekali Nabi Isa AS. Paderi dia berdebat dengan ulama-ulama Islam. Dia kata siapa yang paling akhir, Nabi Muhammad atau Nabi Isa? Kata Rasul, katanya ulama, Nabi Muhammad ialah yang paling akhir. Tujuannya sebab dia nak kata siapa yang akhir, maka dia yang terbaik. Kata orang-orang Nasara, kata paderi Kristian, tak. Nabi Isa yang paling akhir. Tanya ulama, mana dalilmu kata Nabi Isa yang paling akhir? Sebut dalam Sahih Muslim. Dia baca hadis dalam kitab Sahih Muslim. Paderi Kristian. Kita umat Rasulullah, bukan kata hadis Muslim, kitab pun tak ada. Tak rajin tengok.
Jadi kata padri ini tersebut dalam kitab Sahih Muslim, satu hadis Nabi Muhammad kata sendiri Nabi Isa akan turun ke bumi di akhir zaman. Maka yang terakhir mestilah pemimpin paling agung. Nampak? Yang sebenarnya Nabi Isa kedua sebelum akhir. Faham? Kata setengah ahli tarikh 300 tahun sebelum zaman Nabi kita. Kata setengah 500 tahun lepas Nabi Isa, Nabi Muhammad SAW. Nah, maka kata ulama dah membaca hadis Muslim, makna mempercaya pada agama Islam. Dan Islam ni hadisnya hadis Rasulullah. Nah, kalau kita mundak percaya agama Kristian, sebab Kristian mengatakan Nabi Isa mati kena salib. Nampak? Tenganga padri. Turun Nabi Isa bukan menjadi Nabi. Nampak? Tapi dia menjadi Nabi sebelum Nabi Muhammad. Yang akhir sekali dilantik Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu turun ke dunia apa dia? Di antaranya membunuh babi dan mematahkan salib. Apa makna bunuh babi? Turun Nabi Isa bawa tapak patah kejar babi. Ha. Allah haramkan babi dalam kitab Injil kepada penganut umat Nabi Isa. Allah haramkan babi dalam kitab Taurat kepada penganut kepada umat Nabi Musa. Orang Yahudi hak lain dia pindah kitab Taurat. Hak babi haramkan. Hak Nasara halalkan. Dia tukar hukum. Faham? Jadi halal. Nampak? Maka turun Nabi Isa menafikan Nabi Isa menghalalkan babi. Lalu diharamkan babi. Dan nampak? Bukan Nabi Isa, bukan kitab Injil menghalalkan babi. Yang kata jadi halal babi ni tangan-tangan padri-padri hok ganah-ganah keliang dia pergi tukar hukum. Itu maknanya membunuh babi. Apa makna Nabi Isa mematahkan salib? Nabi Isa turun panjat padri, panjat gereja pis salib. Kan. Nabi Isa turun ke bumi menerangkan Islam adalah agama yang benar, Kristian adalah batil. Itu makna mematahkan salib. Maknanya agama Kristian dipatahkan oleh Nabi Isa alaihi salam. Faham? Nah. Ha. Lepas pada Nabi SAW, tak ada lagi Nabi yang dilantik. Yang turun dalam hadis-hadis sahih, hadis mutawatir Nabi Isa bukan dilantik. Dia turun menjalankan syariat Nabi Muhammad SAW. Faham? Kalau siapa mengaku jadi Nabi, maka rosak dan wajib dibunuh. Di antara yang terkenal Musailamah. Nah, Musailamatul Kazzab. Dia ni bila Nabi wafat, dia mengaku jadi Nabi. Maka orang pergi takak dia. Mau mengaku jadi Nabi? Ha, saya lah Nabi. Rasulullah itu mengaku jadi Nabi, dia ada mukjizat. Rasulullah pernah apa benda ni? Memasukkan mata kalzat silat nama Qatadah. Radiyallahu anhu. Qatadah ni kena panah di kepala dia, kena dipelipih kuatnya kehentaman panah, mata terkeluar. Wagi kat Rasulullah, Nabi ludah di dalam luka matanya, dan mata yang terkeluar itu masuk dan lebih cerah daripada mata yang tak kena panah dan tidak kelabu sampai mati. Mukjizat Nabi kita. Faham? Maka kata Musailamah, aku nak buat macam hak Muhammad buat. Nak tunjuk dia Nabi. Mana dia tak ada mujizat tapi jenis kerahkan. Nak lawan juga. Nampak? Nak menang juga. Ha, dia tidak apa lah. Tak ada orang mata kena panah. Mari sini mata orang yang kelabu-kelabu dah. Zaman dulu tak ada spek. Mata kelabu. Maka orang panggil seorang pokcik naik atas petak. Mata kelabu. Maka Musailamah pun kali-kali Nabi mencerahkan balik mata Qatadah, saya akan cerahkan balik mata kelabu pokcik ni. Musailamah pun ludah di dalam mata pokcik tu, buta terus.
Ini sebenarnya Allah nak tunjuk dah kebatilan nak nabi-nabi palsu akhir zaman. Neh. Ha. Orang ngaku-ngaku kalau tak usah kata bab hukum, tak usah kata bab wahyu. Kita tengok sirah-sirah nabi, perkataan-perkataan mereka yang pernah melihat muka nabi. Kalau dia baca cerita tu, dia tak akan ngaku jadi nabi. Faham? Sahabat kata aku tak pernah tengok binatang hinggap di atas tubuh nabi. Lalat tak ada, kutu tak ada, nyamuk tak hinggap. Orang lain hinggap lalat. Kalau kata lalat tak hinggap. Pemimpin mana tak dunia lalat tak hinggap. Nah, dah kalah dah situ. Pala tak ada, kutu. Nah, tubuh Rasulullah tak mandi wangi. Tubuh dia jenis bau wangi pasal dia pilihan Allah, nabi-nabi. Faham? Kita tubuh pemimpin-pemimpin hak kita duk agungkan sangat. Masih lagi mari mesyuarat memang disembuh minyak angin. Cik kita hidup masih dia bangun tidur. Macam tikus mampu. Lepas tu kata sahabat, tak pernah aku tengok orang comel. Walaupun ramai dah aku tengok orang comel, aku pernah tengok orang dari Rom. Ada orang dari Parsi, lawa-lawa, kacak-kacak, segok. Daripada Yaman, hok hebat-hebat tuan buat muka lawa. Tapi lawa Rasulullah tiada bandingan. Nak ngaku jadi nabi, muka macam bawa berebek sapu. Nak, ha ni tak pasal tak ada ilmu. Neh, ha ni kata. Jadi para nabi kita kena ingat mereka pilihan Allah. Allah tutup last kali Nabi Muhammad serta dengan kitab yang terakhir, kitab Quran. Tak ada pilihan bagi kita. Taraktu fikum amrayni lan tadillu ma tamassaktum bihima. Aku tinggal dua kompas, dua pegangan, Quran dengan hadis. Hak kita dengar sama. Kalau mau pegang dua ni, kamu tidak akan sesat dulu, kini dan selamanya. Bukan pegang gini ambil kitab pegang, aku pegang dah. Bukan. Maknanya ambil hukum di dalam tu, pegang, 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 jangan tolak. Neh? Ha. Kalau kita tolak, kita kata tak wajib, takut rosak akidah kita. Neh, dan ni banyak sangat orang kata ni tak wajib, waktu tak wajib, waktu tak wajib. Ngajinya dah, tapi pandai pada ulama. Nah, neh. Ha, jadi susah. Kalau kita pergi ke kedai pomeng, pomeng baik kereta kita, kita tukang ajar. Kita sekeru pun tak kenal. Nah, tapi kita ajar, "Eh, tak kenal. Buat gini, piston bubuh dulu, lepas tu bubuh ring kediang." Faham tak? Ha. Neh. Ha, dan ni ke mana tangan? Tangan bubuh kediang, tutup sendah hit dulu, tangan piston masuk kediang. Jeng. Faham tak? Ha, jangan. Maka orang yang paling banyak ilmu di atas muka bumi, yang tahu segala perkara, Nabi Muhammad SAW. Maka jangan sekali-kali kita lawan. Sekali je kita lawan dia, macam orang yang kentut sekali, batal akidah dia. Kalau orang semayang, dia tak perlu kentut banyak kali. Nak? Sekali saja. Walaupun dia semayang, dia pakai jubah tepoh di planet Zuhar. Serbang dia besar daripada lori. Nah, dia punya celok tepoh daripada planet Pluto. Janggut dia pula panjang 56 km. Faham? Siap pakai celok, baca Fatihah macam sudai, rokok saja 11 jam. Dah sujud 3 minggu. Nah. Hebat dia ni semayang. Tapi kalau ditutup sekali je, batal tak? Batal tak? Batal, sama macam tukang kebung semayang juga, ketuk sekali batal. Oleh kerana mu hebat lagu mana pun, ketuk sekali batal juga. Bukan tukang kebun ketuk sekali batal, tapi mu hebat sangat, mu ketuk 18 kali baru batal dok. Maka begitulah kita. Tak kira kita siapa, atas sekali raja, bawah sekali rakyat jelata, hak hina dina, sekali je kita kata doktor dalam bab akidah, maka jadi kafir walaazbillah. Haram ditanam perkuburan Islam, kekal dalam api neraka. Nampak? Yesterday, now and forever. Nampak? Kita akan sambung balik insyaAllah pada bulan hadapan, iaitulah dan sekalian Rasul, maka tidak ada Nabi dan Rasul yang baru dijadikan. Wallahu a'lam.